Unggah momen bersama anak ketiga, Randy Kejairnet inginkan putranya jadi laki-laki tangguh. Aktor Randy Kejairnet mengunggah momen bersama anak ketiganya, inginkan putranya jadi laki-laki tangguh. Di tengah kasus dugaan perselingkuhan dengan Syahnaz Sadiqah, Randy Kejairnet mengunggah momen bersama anak ketiganya di Instagram Story @randyjairnet1. Dalam unggahan tersebut terlihat Randy Kejairnet memangku anak ketiganya. Randy Kejairnet yang mengenakan jaket hitam tampak memandangi jagoan kecilnya itu. Sementara dalam unggahan di feeds Instagram beberapa waktu lalu, Randy Kejairnet sempat menuliskan pesan haru untuk putranya tersebut. Dalam unggahan tersebut, suami Lady Nayoan itu menginginkan anak ketiganya itu menjadi pribadi yang pantang menyerah dan tangguh. Randy Kejairnet menuturkan akan selalu mendukung apapun yang dilakukan putranya kelak. Aktor 35 tahun itu pun berjanji akan membersama putranya dalam keadaan apapun. Dalam unggahan tersebut, ia pun mengungkapkan rasa cintanya terhadap putranya itu. Bahkan diakui Randy Kejairnet, putranya itu merupakan anugerah terindah yang pernah ia terima. Ia pun berpesan pada putranya agar menjadi anak yang pemberani dan menjaga senyum indahnya apapun yang terjadi.